jeruk Swiss. Ini Pak, dilepas berapa nih Pak? Oh, 5 juta. 5 juta teman-teman. Pohon jeruk Swiss sudah berbuah. Ini berarti kalau 5 juta buahnya kira-kira 500 ribuan lah. Nah, ini 5 juta. Terus takutnya goyang tuh. Kalau yang buat pemula mana Pak? Yang harga ada harga 200.000. 200.000 yang seperti apa? Itu yang di depan yang dapat plastik itu maksudnya bahan. Oh, yang itu. Iya, yang di bawah. Bahan. Eh, sini. Ini sudah berbuah kan? Iya, sudah rapi, sudah jadi. Ini 3 juta. Itu pun misalnya bisa lebih dari harga ini asal penanganannya yang benar. Soalnya bikin bonsai itu bukan harus bagus aja tapi harus benar. Harus benar sesuai kriteria aturan bonsai. Ini kayak gini, ini kan siansi mikro. Siansi beda dengan itu, kalau ini kan kecil daunnya. Ya, itu gede daunnya. Yang ini? Kan ada perbandingan kan, ini kan segede gini. Ini kan jauh. Oh iya. Ini kan gede daunnya. Ini bisa mikro, siansi mikro. Ini negara aslinya Jepang. Oh Cina, siansi mikro Cina. Ini harga jualnya berapa? 4 juta teman-teman. Tapi itu kan harga kamera. Beda dengan harga kebon. Kalau biasanya kalau harga kebon kita menghargai kunjungan pertama. Kadang-kadang nggak belanja deh saya kasih. Kunjungan kan? Iya. Kedua untuk sentra mata. Tapi kalau emang butuh banyak, oke, paling kita diselek itu kumpulin, nggak hitung satuan. Ibarat nih 10 pohon berapa? Nyatanya kan murah. Oh, iya. Kalau satuan 4 juta, kalau ambil 10 pohon bisa nyampe 20 juta. 10 pohon. Soalnya kan gede kecil di red. Di red. Nah, iya. Yang beli kadang-kadang jual satu aja bisa 5 juta, sedangkan beli semua 10 pohon 20 juta. Kadang-kadang ada yang laku 10 juta satu pohon. Ada yang 2-3 pohon 20 juta, berarti kan sisanya tinggal untungnya. Kalau sistem yang terbuat jual kan gitu, belinya kan nggak 1-2. Betul, banyak. Tapi ada juga yang kecil-kecil, yang 100 ribuan. Ini kebetulan kita nggak bawa, biasanya itu untuk setelan ibu-ibu dan pemula, anak pelajar. Yang baru belajar, kadang kan kita jual bahannya, jual kawatnya, jual potnya. Oke, ke sini, kita belajar bareng-bareng. Saya arahkan ini jadinya seperti ini. Nah, harga bahannya 50.000, potnya 30, kawatnya 10.000, 20.000, jadi 100.000. Yang mahal bukan jatinya, tapi ilmunya. Ilmunya. Kalau bikin satu, beli 100.000, dijual 150 juga untung. Tapi yang lebih untung lagi, dia dapat ilmunya itu. Kan yang mahal itu pengembangan karena. Kalau ini pohon beringin. Beringin. Umurnya berapa, Pak? 20 tahun. 20 tahun, teman-teman. Bapak dapat dari mana? Ini dari alam. Dari hutan kan? Kan. Tapi ada beberapa kali pemangkasan. Potong dulu keluar tunas yang dikarat tunas ini kan pohon ini kan tingginya itu 8 meter. Aslinya tingginya 8 meter. Nah, ini kan bekas potongannya. Gede gini kan. Oh, iya. Potong keluar tunas, nah tunasnya yang kita arahkan. Potong lagi. Nah, soalnya apa? Ditutup makin ke ujung makin ngecil. Makin ke ujung makin ngecil, nah, ke atas juga sama, makin ke atas makin ngecil. Itu tuntutan bonsai. Nah, yang mahal itu enggak beda dengan yang halu kan gitu. Iya. Disebutnya dari bawah ke atas itu standar. Disebutnya babon. Babon. Badagloon. Gitu. Babon itu badagloon. Bonsai gitu. Enggak usah gede, kecil tapi benar. Bukan hanya bagus, kalau bagus kan kita bikin bonsai rimbun, berbunga, berbuah, udah oh bagus ya udah laku. Tapi kalau yang benar harus ngikutin aturan. Aturan kontes. Kan ada yang buat kontes, buat ayu-ayuan di rumah. Beda kita bikinnya. Kalau buat kontes kita ngikutin aturan penilaian. Tapi kalau buat ayu-ayuan orang kadang-kadang, ah, saya pengen yang begini, pengen bikin yang patah-patah, ya bodo amat, itu kan selera. Tapi kalau untuk kontes, patah-patah gitu kadang-kadang membunuh rasa. Iya, makanya saya tuh bingung ya. Ada yang harganya mahal, tapi menurut saya kurang bagus, daunnya nggak ada, tapi kenapa lebih mahal daripada yang daunnya seger gitu. Kan di penampilan itu ada musim angin, musim salju, musim gugur, musim semi.
Nah mungkin yang ditampilkan gundul itu dia mencerminkan bahwa itu karakter musim gugur. Tapi aneh juga, musim gugur, musim tandus nggak ada daun, tapi di bawahnya ada lumut seger banget, kan nggak matching. Ah iya benar. Nggak nyambung. Jadi kalau di sini rimbun, pasti ada yang daerah yang nggak kena lumut, apa nggak kena sinar matahari kan, iya. Pasti ada lumut. Tapi aneh juga matahari dari sini, lumutnya numbuh di sini banyak, di sini jarang, kan aneh. Iya. Lumut itu kan lembab yang banyak. Jadi tambah nilai juga di sini. Kita ada melukis juga ya. Sama. Soalnya apa, melukis dengan bikin bonsai sama. Cuma kalau melukis hasilnya, hasil endingnya tok segitu. Tapi kalau bonsai endingnya sekarang bagus, tahun depan belum tentu masih bagus. Soalnya kan dia nunggu. Iya. Ya kan? Sekarang jadi belum tentu bulan depan dia masih seperti itu. Semakin naik. Iya. Dengan Bapak siapa? Septera. Bapak Septera. Septera. Iya. Sama lah. Di Facebook itu namanya di WA juga. Ya. Nah teman-teman, nanti kalau minat dengan bonsai, cek bonsai, cek di deskripsi ada nomor dari Pak Septera. Nah yang paling mahal mana Pak? Itu harga berapa Pak? 30 juta teman-teman. Bukan apa namanya Pak? Kiprik. Latinnya apa Pak? Amplas. Nih, ini adalah bonsai andalan Pak Jack Bonsai Pasir Dairy, 30 juta teman-teman. Kalau mau nego langsung lah, nanti lihat di deskripsi ya. Pasir Dairy. Nah, Septera ya? Maaf. Demikian liputan saya di Jack Bonsai. Nah, teman-teman yang minat silahkan komentar atau ambil nomor handphonenya di deskripsi. Terima kasih Pak. Ya, okay. Sampai ketemu lagi. Salam. Ya. Semoga nanti ada yang nyantet. Amin.